Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir ya, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral, tengah-tengah ya, yang penting keren-keren semua. Yang penting semua hiburan kalian semua guys. Yes. Terima kasih juga kepada kalian yang terus like dan dislike kita juga, yang udah subscribe kita, yang udah ngantarin kita video ya. Di ruangan komentar ya, video berserta dengan link, dan juga di IG kita The Pakci Official, dan juga nggak lupa juga kepada teman-teman kita yang suggest kita di TikTok ya, yang mana kali ini kita melihat sendiri daripada TikToknya Komandan Andre ya, yang mana ada satu yang memang viral banget lah ya di TikTok itu Pakci ya, yang mana Umi ya, ataupun pacarnya Kenzi ya, kayak gitu ya, datang ke Lapor Pak kayak gitu. Wow. Ya. Dan bertemu dengan bapak mertuanya ya, gitu. Jadi Pak Andre ini sepertinya nggak nerima ya si Umi ini jadi nantu kayak gitu. Aduh, luar biasa, lucu sekali guys. Jadi nggak perlu basa-basi ya, komandan akan ketemu calon menantunya di Lapor Pak. Gimana aja kita akan ngakak bareng dalam 3, 2, 1, and go. Namanya siapa? Calon pacar dari anak bapak. Nih! Pacar Kenzi! Pacar Kenzi! Pacar Kenzi! Wah, Kenzi! Pak, Kenzi emang gak pak! Apa kamu yang terima? Kenzi apa? Pacar Kenzi. Kenzi gak pernah cerita. Backstreet emang Kenzi gak pernah cerita, Pak. Pernah, waktu dia pernah cerita ketemu Genderuwo katanya. Gak begitu. Salah. Aku tuh bukan Gundurwo. Gundurwo. Jenglot. Bener sih. Tolong dong dikasih tahu nih calon mantunya. Jangan gitu, nanti Kenzi nonton malu. Pacarnya Kenzi. Oh bener, kamu pacarnya Kenzi, aku telepon Kenzi ya. Jangan bener kamu bohong. Jangan gitu om, aku backstreet om. Hah? Masa Kenzi pacaran sama Tarmizi? Tuh kan sama Kenzi gak diangkat, udah tahu nih Kenzi feeling, feelingnya kuat kan? Udah, aku udah bilang. Nah, gue mau ditelepon sama Black Cat nih kan. Silahkan keluar dulu, kita ada interogasi dulu. Gak mau, jangan dipegangin. Siapa yang megang? Kamu kan dikasih tau ngeyel terus dari tadi ya? Jangan dipegangin. Makanya sekolah, ya bener. Milih sepatunya beda-beda tuh. Itu sepatunya beda-beda. Makasih ya, Besti. Assalamualaikum. Hai. Banyak-banyak makan. Banyak-banyak makan vitamin D. Apa D? Apa iya. D? Biar deep. Ngapain lagi mari? Sini. Ya udah jangan emosi dulu. Cie. Diam dulu. Tapi konten yang kamu buat itu meresahkan masyarakat. Kok tahu? Emang gua ngayu. Gua enggak ngerayu. Gua enggak rayu. Ini gimana? Gimana sih enggak kesel? Lu lagi diomelin, bukan lagi digodain. Aku banget ngomongnya kan saya jadi madro. Kamu pikir konten kamu itu bagus? Itu bisa meresahkan masyarakat. Cie lah berpikir. Deketin. Patah. Kita bakalan telepon pacar saya. Ini semua bakal nunduk. Bapak, cuma komandan. Halo. Mbeb. Mbeb. Masa aku ditahan gini di lapor di kantor lapor, Pak. Iya, di kantor polisi. Sini deh, Mbeb.
langsung ya, aku tunggu. Dikit lagi pacar aku datang. Kita lihat aja siapa backingan ini orang. Iya, mana backingan lo sini? Oke, lihat aja. Aduh, mana sih lama banget. Oh, iya. Menunggu. Iya, yang benar, Ren. Lihat, lihat. Nah, guys, Pak Andri kaget banget. Dia nggak nyangka ya anaknya datang ke kantor lapor pak ya. Gara-gara si Umi itu, guys. Dia buat konten meresahkan. Ya ampun, kaget, guys. Kaget. Kenzi sekali datang. Pak Andri ya. Ya Allah. Andre, nyekolahin anak tinggi-tinggi, pacaran sama staples lemper. Orang ngejar anak ceria. Kamu ngapain di sini? Ya ampun, aku nggak tahu anak. Masa aku ditahan-tahan tuh, am yang tua itu. Aku kayak nggak ngerti deh. Pacar apa ditahan? Iya, kenalan dulu, kenalan. Ya ampun, kenalan. Oh pacar dia? Pacar. Yeah. Jangan ngeluh sama bapak tiap hari minum panas. Maaf ya, nama kamu siapa? Yasmin. Yasmin. Gua robek mulut lu. Jangan sabar dong, sabar. Ya, kamu belain aku dong. Yasmin, oke Yasmin. Apa yang kamu suka dari dia? Oh diporotin. Duit dia atau duit bapaknya? Ken, kamu pikirkan lagi mata-mata. Masih sayang sama leher kamu kan? Mau digebok as. Udah resah aja. Apa? Bapak siapa? Wow. Baru 10 menit sama saya udah durhaka nih. Berarti ini dukunin pak. Iya. Mau dukun saya berarti lah. Saya komandan di sini. Saya mau tanya ya. Kamu pacaran sama itu. Orang tua kamu tahu? Tahu. Siapa bapak kamu? Ini pelawak. Pelawak. Bapak polisi. Iya. Bapak polisi. Bapak. Seperti apa bapak kamu? Lucu. Lucu. Iya. Pak ngumpulin teman-temannya di rumah berisik banget. Saya nggak boleh gitu. Ya Allah. Ya Allah. Saya nggak ngapa-ngapain ya pak. Saya jauh tuh. Kesel banget. Ambil wudhu. Emang ketempelan. Agak cerah gitu. Aduh. Aduh lucu banget guys. Memang lucu guys. Kali ini memang komandan memang kena habis guys oleh si ini. Sakit perut guys. Aduh. Oleh si ini guys. Luar biasa ya. Excuse me. Lucu sekali, Yasmin. Ya? Oke, Yasmin. Yasmin ya, Yasmin lupa ya. Salah paham. Iya ya. Kenzi juga bagus ya dalam pandai ya dia, pandai ya dia. Ya, bisa juga dia melakukan ayahnya. Iya, melakukan ini tadi ya. Emang lucu banget ya yang konten yang kali ini memang sangat lucu, sangat bikin ngakak ya guys ya. Oh, luar biasa. Kita enggak nyangka juga ada jarang surprise. Kita lihat nih ya. Jarang kali kita lihat Pak Andre itu kesel kayak gini ya. Bukan kita selalu nampak macam Pak Andre ini macam mengenakan orang, tapi ini dia macam terkena yes, banget guys. Lagi itu. Terkena guys. Tambah lagi anaknya itu makin ya, makin cuman-cuman kayak gini. Bapak ini siapa? Wah, kalau aku jadi bapaknya. Serius ini anak aku bilang kayak gitu sama aku ya. Aduh. Bapak kamu siapa kayaknya bilangnya? Oh, bapak aku pelawak. Lucu orangnya. Ya. Tapi berisik banget ya, di rumah. Iya, kalau semua teman-temannya berisik ya Surya itu. Memang lucu sekali ya guys. Aduh, ya. Tapi yang tadi ya si Yasmin itu kita panggil si Yasmin aja ya, si Umi ya. Ya. Si Yasmin tadi itu lucu banget ya guys. Dia itu dia ada bagi aku ya tersendiri ya. Dia bisa nih jadi pemain lapor pak yang di dalam itu juga sebenarnya. Ya, jujur betul, jujur. Betul, bisa. Dia ada kekompakan yang luar biasa di dalam itu ya. Betul. Dia ada apa orang panggil element of surprise. Benar-benar ada sesuatu yang kita nggak nyangka yang seperti dia itu pelakon yang di dalam lapor pang juga. Betul. Itu wow. Itu sangat keren sebenarnya ya. Ya. Apalagi si Kenji tadi ya memberikan
lakonan yang sangat mantap juga di sana, ya. Yes. Dipanggil sayang, wah terus meleleh ya sini ya. Ya Allah. Kamu jangan digombalin. Ya kesel banget Ayu Tinting ya sini kamu. Aduh terlalu. Ya Allah. Ya orang bilang apa? Out of shadow lah kayak gitu apa? Orang panggil? Out of shadow. Out of shadow ya. Iya ya. Yeah. Dia sampai menenggelamin ya orang-orang di lapor pakai overshadow. Overshadow ya. Nah, overshadow ya. Overshadow ya kalau kita lihat tadi ya. Yes. Memang lucu kali dia guys, lucu. Ya. Aduh. Ditanyain apa ditanyain apa dibilangnya digombalin. Dia bukan digombal, dimarahin sebenarnya. Tapi dia iya mau. Enggak ngerti. Enggak ngerti aku. Aduh. Orangnya itu penuh dengan apa surprise element lah ya. Betul tapi lucu guys, lucu guys banget. Kalian harus lihat videonya di TikTok full, ya. Ya ataupun videonya full cariin aja ya, memang lucu sekali ya guys ketika momen itu ya. Waduh. Jadi yang ini nggak perlu dibahas panjang juga ya, karena kita udah tahu namanya lapor pang itu memang apa saja yang mereka hidangkan ya pastinya kita akan ngakak ya guys, pasti itu sudah semestinya guys. Yes. Nanti kita akan cari lagi beberapa video. Kalau ada lagi silakan hantaran kita komentar ya. Silakan hantar video yang berserta dengan link yang berseru ya. Nah, kalau bisa jangan yang jeduk-jeduk banget lah ya guys ya. Karena permintaan orang itu jangan yang terlalu jeduk-jeduk Pak Cik ya bilangnya ya. Jadi kita akan coba cari satu persatu nanti ya. Ataupun kalian kirimin aja kita video berserta dengan link. Insyaallah kita bakal sikat, kita bakal reaksi nanti buat kalian semua ya. Jangan lupa menghantarkan kita juga di ruangan IG ya, The Bacik Official ya, dan juga jangan lupa juga memberikan kita ataupun tag kita ya di IG atau di TikTok kita ada juga. Yes. The Bacik ya, kalian bisa tag kita kalau ada orang yang ngumpulin kompilasi kita ataupun bikin video tentang kita. Yes, ya tag aja guys, tag aja sama kita, insyaallah kita akan bales di TikTok juga ya, kita aktif di TikTok sekarang ini ya guys ya. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya mungkin itu saja untuk kali ini ya Pak Cik. Itu saja pada akhir dua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan bila berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.